Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, kabar kebersamaan, kemesraan mereka menjelang hari bahagia yang mana cidukan manja telah memanjakan mata kita sekalian saat Lesti bersama Rizky Billar di hari ini. Ya, setelah cidukan semalam hingga kamar Billar yang langsung dieksekusi sama keponakannya. Dan di hari ini terlihat Lesti tentunya ditemani dengan Rizky Billar lagi persiapan cek fitting baju terakhir kalinya. Ya, terlihat dia di salah satu desainer yang membuat salah satu gaun dari Lesti yang cukup menarik adalah unggahan tersebut. Ya, menyebutkan keberadaan Lesti dan ucapan semoga Lesti selalu diberikan kesehatan. Dedek sayang sehat-sehat ya, kata orang tersebut yang merupakan salah satu desainer kondang yang buatkan baju untuk Lesti. Kemudian unggahan tersebut dari Ayutya Handari tersebut yang merupakan sang desainer direpost kembali oleh Lesti di IG-nya. Ya, dia mengungkapkan bunda dengan emotikon love cinta yang dalam. Tentunya ini adalah kebahagiaan karena Lesti rupanya ya bersama Rizky Billar menyiapkan segala sesuatunya terutama baju bagi pernikahan mereka. Tentu saja acara itu merupakan acara yang spektakuler dan panjang, guys. Ya, rentetan-rentetan acara schedule mereka yang tentunya akan tayang di Indosiar maupun ANTV akan disuguhkan dengan durasi-durasi yang tidak sedikit. Tentu hal itu juga mencuri perhatian kita sekalian dan selalu membuat kita menunggu kapankah acara itu. Karena semenjak ada kebijakan baru dari pemerintah, acara tersebut waktunya makin bikin kita simpang siur. Tetapi yang jelas akad tetap akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli mendatang. Tentu tak lama lagi. Insya Allah dalam hitungan hari mereka akan segera menggelar acara tersebut. Namun acara-acara siraman, pengajian, dan lepas layang tentu menjadi bagian dari acara Rizky Billar. Namun kita masih belum memiliki jadwal secara lengkap dan utuh mengenai hal tersebut semenjak diberlakukannya semi lockdown di negeri kita ini. Tentu kita berharap dan mendoakan yang terbaik. Apalagi saat kita melihat kebersamaan Lesti dan Billar di hari ini, tentu hal tersebut membuat kita bahagia, kemesraan, kebersamaan yang makin hari mereka berdua makin nampak begitu kompak, makin hari mereka berdua makin mesra saja. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah dan cerita mereka di hari ini, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.